Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'am. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء سهولا وسهولة القلوب ذكر الله. Sallallahul azim wa sallallahu rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin al-mukarramun, para alimil ulama, para ju'ama, kiai sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama, yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dengan sebab Allah menitipkan barokah karomah terhadap diri beliau, dan juga Allah menitipkan kecintaan yang sungguh sangat luar biasa dalam sosok beliau, sehingga beliau memancarkan sebuah pancaran kalam ilahi dalam diri, hati, ucapannya, tingkah lakunya, perilaku dan semuanya yang ada dalam diri beliau menjadi panutan bagi kita, sehingga dimanapun kita berada, apapun acara yang kita lakukan, di majelis manapun kita hadir, nama beliau selalu kita sebut, selalu kita ingat, al-maksud, al-mukarram, wal-muhtaram, ad-da'i ilallah, wal-mujahid, wa wasilatun bainana wa bainallah, wa wasilatun nuzuli rahmatillahi alaina al-maksud, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada beliau beserta seluruh keluarga besar beliau Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang direncanakan, dicita-citakan, diprogramkan oleh beliau, semoga diwujudkan dengan nyata, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai santri pengikut, semoga selalu diistiqomahkan, bukan hanya diri kita, bukan hanya badan kita, tapi diistiqomahkan luar dan dalam, diistiqomahkan hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah mencerminkan kecintaan Allah yang ada dalam diri kita lewat guru kita. Artinya semua hidup dan kehidupan kita, sehingga kita sering menyampaikan wa'ala niyati makmuman guru dan orang tua kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, maka itulah hakikat sebuah kehidupan di mana wa kana radhiyallahu anhu. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani ada sebuah kalimat seperti itu: wa kana radhiyallahu anhu ibtihadal qawli wan nafs. Sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ibtihadal qawli wan nafsi. Artinya penyatuan antara ucapan dan diri, penyatuan antara ucapan dan rasa. Ini karena diawali oleh guru kita Bunda tadi tentang hakikat sebuah rasa. Kalau dikaji
atau mau pakai referensi, itu sebetulnya ngaji tentang kemakrifatan kepada Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ini yang beliau tadi sampaikan, menggugah hati kita, membangkitkan rasa kita, menghidupkan hati kita. Karena hakikatnya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ulama ada dua penafsiran atau istilahnya maklul dan elak. Kalau seandainya kita memakai mafhum muwafaqah, ulama ahli usul fikih ini, mafhum muwafaqah adalah sebuah pemahaman, pemikiran di mana kita memaknai, memahami mantuknya itu keterangan. Berarti barang siapa yang tahu akan jati dirinya, faqad arofa rabbahu, maka dipinta ataupun tidak, sesungguhnya dia adalah orang yang sudah betul-betul mengenal kepada Allah. Ini mafhum wafaqah. Kalau mafhum mukhalafah daripada hadis ini, orang yang tidak pernah mau tahu diri, berarti orang itu hakikatnya tidak pernah mau mengenal Allah. Karena ini bahasa rasa, bukan bahasa kata. Kalau bahasa kata-kata pandai diputar-putar, bersilat lidah, kau tahu pengalaman Aiman. Apa, mohon maaf ya, kalau ibarat kata dan sejarah, Umar sebelum jadi Khulafaur Rasyidin, dia adalah digilakan dulu oleh Allah. Artinya bukan gila otak, bukan gila apa-apa, tapi perilakunya dan lain sebagainya itu adalah menampilkan sosok seorang preman yang sangat buas. Artinya gini, hidup dan kehidupan manusia tentu punya sejarah, punya kehidupan masing-masing yang tidak bisa kita apa ya, prediksi, bahkan kita rubah. Bahasa bahayai, takdirmu adalah takdirmu dan takdirku adalah takdirku. Kamu tidak bisa memaksa takdir aku untuk menjadi kamu atau sesuai dengan keinginan kamu. Begitupun aku tidak akan pernah mau dan mau bisa merubah takdir kamu untuk menjadi apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena takdir manusia berbeda-beda. Betul? Ayo. Ini kenapa manusia banyak cerai berai, banyak gontok-gontokan, banyak namanya musuh-musuhan. Hakikatnya karena tidak menyadari takdir masing-masing. Betul? Ayo. Karena tidak menyadari takdir masing-masing, sehingga kadang kita memaksa takdir orang lain untuk menjadi diri kita, atau memaksa diri kita ingin jadi takdir orang lain. Orang lain maju, urang harudang. Bener tuh ya? Kita ngapoe, lain dikir, harudang, harudang, harudang. Panas, panas, panas. Selalu, selalu. Mereka orang yang masih yang tidak ngomongkan batu wae. Kok ini jenek panas gitu? Harudang. Jadi ya ini kan diawali dengan bahasa serius. Beliau bahasa rasa. Maaf, yang tadi Bunda sampaikan sebetulnya membuka rasa untuk menyadarkan diri kita bahwa apapun yang terjadi, ini loh, Asmaul Husna itu ada gini, walillahil asmaul husna. Karena yang beliau baca itu Asmaul Husna, pad'uhu biha. Nih, jadi betul beliau menyampaikan dengan bahasa rasa yang kita apa ya, gak pakai hijib, gak pakai syair, gak pakai apa-apa. Dengan
dengan Asmaul Husna saja, kalau meras meresap ke sum-sum kita, mengalir di darah kita, bahkan nadi kita dan semuanya merasa semua Allah, maka ini akan mengeluarkan sebuah energi yang luar biasa. Kenapa? Karena hakikat penyakit yang punya Allah. Yang mampu mengambil penyakit pun sama adalah Gusti Allah. Ini yang saya rasakan seperti itu. Karena ketika kita berdoa, kita mendoakan yang sakit dan lain sebagainya, hakikatnya tidak ada yang bisa mencabut penyakit, tidak ada yang bisa mencabut masalah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kalau bagi saya bersyukur kepada Allah, karena bahan bagi saya. Jadi beliau menyampaikan sebuah perenungan bagi kita untuk menyadarkan diri kita. Maka karena jelas man aroba nafsahu faqad aroba rabbahu, barang siapa yang tahu jati diri. Jati diri bukan hanya diri kita, tapi jati diri kita, jati diri saudara kita, jati diri orang lain, jati diri tetangga, jati diri siapapun, maka sungguhnya dia akan tahu terhadap Allah Tuhannya. Kenapa? Karena yang tadi, yang menjadikan kita kaya adalah Allah. Maka sadari kekayaan kita bukan dihasilkan dari usaha kita. Begitupun yang menjadikan orang lain miskin itu adalah Allah. Sadari miskin dan kaya hanya sebuah titipan, tidak akan ada lagi kesombongan di antara kita. Betul? Begitupun kita dijadikan ahli dikir, ahli tobat, ahli to'at, ahli pengajian umpama, maka sungguhnya tidak ada kesombongan. Kenapa? Karena sadar diri kita tidak mungkin bisa seperti ini. Mohon maaf, ngaji itu tidak diukur dari sehat dan sakit kalau bagi saya. Karena banyak yang sehat gak mampu ngaji, yang sakit ini sakit. Okay. Kalau saya mohon maaf, manggil beliau kakek gitu. Karena beliau udah layak jadi kakek-kakek gitu. Kalau saya kan masih 17 tahun, ya manggil itu kakek. Jadi artinya beliau tuh lagi dalam keadaan tapi karena memang hidayah ini tidak bisa direka, tidak bisa dipaksa bersama. Yang sehat, saya emang ngaji ya karena saya sehat loh pak. Anu sehat tuh bisa ngaji, lain jenayaknya tuh bisa. Beda bahasa jenayak jeng tuh bisa. Ari teu daek mah eta teh kedua. Aya anu teu bisa mah eta teh teu daek kan itu. Waktu saruanya goblok sih. Nyari sakai dua kali mah nyari minum mending teu daek mah eta mah. Jadi mohon maaf, bagi saya orang ngaji dan tidak ngaji, yang alasan sakit dan sehat itu hanya pencarian alasan dan kambing hitam doang. Kenapa? Banyak yang sakit bisa ngaji, banyak yang sehat tidak ngaji. Ayo, guys, tolong gue. Tapi mana jadi rahasia? Cici gue lama ini kerja megang. Lanjut. Untuk lanjut, ayo turun dia. Ya, mohon maaf, yuk kita ikan penyadaran diri nih. Penyadaran diri artinya gini loh, ketika kita sudah ngaji, jangan merasa diri kita yang ahli ngaji, getol ngaji. Ketika tetangga sahabat kita tarang ngaji, tong ngarasa aing nu getol itu nu kedul. Kenapa? Ini yuk, ayo kita sadari. Bikin ayat abi ngomong gitu pan aing menyadarkeun. Rumahnya nyadarkeun mulu ditutup-tutup. Aing ngomong pan apa adanya, betul? Ayo. Nah, kenapa? Karena justru banyak amal kita hancur, ganjaran kita hangus, karena kadang dirusak oleh diri kita juga. Kalau sudah ngomongin, kalau sudah merasa. Nah, saya teringat sebuah fatwa Al-Imamul Ghazali, Abu Hamid
Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Adzikru salah satu aksam. Zikir terbagi tiga bagian. Termaktub dalam kitab Isya Ulumuddin. Nah, satu zikrun bil lisan. Nuka dua zikrun bil jinan. Nuka tilu zikrun bil arkan. Ngerti tuh ini? Oh, si Kemen udah terang ngerti wajah mah. Tapi jika nak, met, sorangan lain tuh ngerti sama met. Man batu malu pak gitu. Tunggu nama kamu itu ngerti. Ngerti ya bante? Jujur-jujur. Jelaskan dong. Mual aman. Mual ngamukan. Mudah ratus ya. Wah mongkosan, wow. Wah bisa kita semai. Ya Allah, turutan abis siap, nurutan abis siap, nurutan naon. Lo kades ya abis itu kan bener. Ari dikir kabagi di lubagian. Uak-uak pangersa uak almarhum wajajen. Oi, sabener nama uaknya kerengaji. Gede bahasa beliau. Terus kumalam ditanya, eta uak make gitu, ini bahasa beliau. Apa anu ngawurukan teh uak? Udah siapa tuh nyaho mana uak. Gitu deh. Sebab ari uak teh cenak ayat tilu. Ayat uak. Itu jasadi. Atawa jismani dalam bahasa nama ayah wa ruhani ayah wa sultani kan di jeruan tima misi lo nono tangane kata dia hakikat nama abi ge sarwa kerma matahan diri abi maka anjing ge yuk ngikuti teta da ari kudi dengan kenduang malahan namun cahina tersaliwang kekekek iya jeli di bawah panda. Jadi di mana? Bawa sedah. Berarti lah ujian di bawah keluarga. Jadi tak, mata kuat ini diajarkan nih mematan dia, ya, memang mematan. Jadi urang we urang mau urang saling papatahan. Di papatahan katur masuk kadang amok. Betul? Ari dikir kabagi tilu bagian. Sakitnya saya tanya, aku mau ngaji, nah, ya, dan,
Jadi alhamdulillah. Jadi semoga guru-guru urang ya, termasuk anu tadi memberikan mojo hasanah almarhum Ibunda Dr. Randa Hajah Siti Badriah S.Pd.I. Jadi kalau saya dengan beliau ini mengenal beliau sebelum ada dan tahu tentang zikir manaqib albat atau barokatul qodirillah masih cerita. Kenapa? Karena apa ya? Dulu ketika masih di pondok kan, ya dengan adiknya beliau yang pernah ada terdakwa Abi Cepi, gitu ya, sama-sama satu pondok kan, bahkan apa ya? Saya masih ingat motor yang pertama dia pakai Honda, motor Honda Grand, Grandstand. Jadi apa ya? Anu panggulan di pondokan buka motor teh ya. Motor di baru teh masih keren dia. Baru jadi masih bagus lah. Ada lagi kagak enak. Itu terang ramang orang itu. Bapak soalnya nak yakin tu kagak enak ni. Kan baru kan masih main proyek-proyek kan lah ya. Jadi apa ya? Memang kalau beliau itu bukan hanya sekarang gitu loh. Jadi apa semangat membangun. Jadi saya masih ingat ketika awal-awal ngarintis di Al-Qodiri, karena itu dari Abah Yai. Ya, jadi beliau bunda itu bawa Abi Cepi sehingga adanya pesantren Nurul Qodir itu adalah nama dari Abah Yai. Jadi saya masih ingat. Karena sama hampir juga saya, ayana singgona teh. Geus deuk nanti ayana perumahan rumah, sebelum ada perumahan di alas di belakang asana kuburan dan lain sebagainya. Jadi bunda beliin tanah lalu dibangun, itu belum permanen dan kayak sekarang. Jadi kan ya mungkin jamaah-jamaah kompak dulu atau mana yang dibawa mencoron itu aduh tuh mencoron barang gitu. Ini kita belum begitu mengenal zikir di Cibitung. Karena ya pertama kita kenal, bahkan apa ya, ramenya zikir manaqib ya setelah sebelum Abang Ikol Yubi gitu. Kalau Cianjur itu yang semua orang mengenalnya, maaf ini lab, saya katakan apa yang saya tahu, karena sebuah perjalanan tidak terlepas dengan sejarah gitu. Yang tidak bisa, mau orang ngelak, mau orang menghilangkan jasa kita sekalipun, orang yang paham dan tahu perjalanan tetap akan tahu siapa yang berjasa dan tidak kan gitu. Gitu. Jadi karena memang kalau Abi Cepi ya, beliau kan orangnya jadi bahili sebenarnya teh. Dulu ketika di pondok saya itu yang apa ya? Beliau akhirnya akan tahu, bahkan habis puasa pernah ngalamin lumpuh gitu, karena kita puasa kan udah saya 40 poe. Jadi karena diajar ngadukun banget deh. Hari Abi Cepi mah memang ceramah. Karena sebelum nikah pun beliau udah punya jadwal di kampung katanya gitu, udah rutinan ceramah. Setelah sama-sama mukim, beliau yang jadi bergelut di bidang pengobatan, saya ceramah gitu loh. Ini sebelum saya era Purwakarta ya. Abi Amai sebelum era Purwakarta. Mungkin Pak Karin Ahmad lah awal-awal mengenal saya, masih saya apa ya, kusana kumari gitu. Jadi masih kene gitu lah. Karena setelah di Purwakarta saya udah enggak nerima lagi, bukan enggak nerima jadwal luar, artinya gitu loh. Bukan saya enggak laku juga. Artinya karena sabduknya Gus Habil pada waktu itu fokus untuk mengembangkan di Purwakarta, maka saya matur kepada Abah saya, ke Abah Garut, ke Majib. Jadi bahasa beliau itu simpel. Hirup ma'oi mual bisa ngajegang dina dua sisi. Jadi gitu, mual bisa lamun maneh rek fokus ngaji kuling kayak itu tadi ya, maka maneh bakal ngalupaskeun diakui atau tidak, mau ataupun enggak, pasti moal fokus ngabina umat di daerah. Tapi lamun maneh hayang
fokus kepada umat di daerah, berarti ayah nukun dilepaskan. Ini simpel bahasanya. Jelema mah euy moal bisa ngarawu ku siku. Siku aya mah. Esa. Nanti jadi dua parahu. Ajegan. Tapi parahuna dua, bisa kayak itu bisa moal. Moal. Oh, ini bahasa apa saja ya. Jadi disitulah saya apa ya? Bukan berarti merasa mengorbankan waktu, tidak, karena memang pilihan saya di saat-saat usia sudah mencapai kepala empat, saya mikir harus apa ya, harus ada tapak yang saya tinggalkan gitu. Kenapa? Karena kalau kita kemono terus, jadi seakan-akan kita cuma selewat-selewat aja. Nah, maka saya fokus untuk seperti ini. Nah, maka kenapa ini sejarah dulu? Jadi dulu di pondok saya yang ahli puasa, Abi Cebi ceramah. Setelah pondok, Abi Cebi fokus ke batin, kemana-mana. Nah, cuman memang yang namanya sahabat, ya sekarang saja ya kita jarang ketemu, karena saya pun mohon maaf, jangankan ke Abi Cebi, ke Pak Kadir Ahmad saja, boleh tanya beliau. Padahal Cigelam Wana Kerta itu gak jauh. Tanya si bundanya, tanya berapa kali ya Bi makan gitu. Kalau dulu saya masih Cikampek, masih kemana, tanya paling aman. Kalau lapar pasti saya ngontek beliau. Kenapa? Karena makan gratis gitu ke Pantura. Di kotak siap ke Pantura itu karena sebenarnya wajar. Tanya beliau siang-siang kita pakai motor di rumah makannya yang ngambil sendiri. Jadi apa ya dulu seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang, mohon maaf, boleh tanya Pak Gubun, kalau siapapun, Mas Triyono boleh. Kalau hanya sekedar makan atau apa main itu, kalau nggak ada acara, saya tuh apa ya? Bukan berarti saya sok-sokan pingin, tidak. Cuman kalau saya biasakan lalu pingin makan, mencolok sana, mencolok sini, atau gini loh. Jamaah itu kan bukan hanya satu. Itu. Yang kedua, saya perhatikan dari zaman Cibitung sampai Abah Yai enggak seperti itu. Mengajarkan kan? Abah pernah gini, kalau Abah pingin gratis makan 2 tahun saja, Abah bisa kayaknya perat selamanya Abah. Tapi kenapa enggak Abah lakukan gitu kan katanya. Ya, karena memang seperti itu. Saya mohon maaf, Pak, tanya Pak Karin Ahmad yang deket lah. Cigelam istilahnya, yang enggak jauh. Tapi saya apa ya, kalau tidak ada acara atau memang mampir habis dari mana gitu. Nah, maka ini adalah memang sebuah perjuangan fokus untuk kesana gitu. Lalu dari mana ini berangkatnya sejarah zikir manakim. Nah, sebelum karena kalau Keiko Lyubi, beliau setelah menikahkan Kang Aang, tadi sama-sama apa? Dari dulu yang waktu di nyopet bareng dengan saya. Itu. Jadi satu saya bingung lah. Nah, waktu itu sekitar tahun 2000 apa ya beliau nikah itu. Awal-awal apa 99-2000 berapa ya? 2001 ya? Sekitar 2001 kalau nggak salah. Jadi si Neng nikah sama Kang Aang, si Lebar Karawang. Disitulah Abah Basuni ngundang Abah Yai. Nah, ketemulah Abah Keiko Lyubi dengan Abah Yai gitu. Maka mulai di sanalah perkenalan dari 2001. Nah, sedangkan Bunda gitu ya, bahkan masih di Warung Goyong ya si Abi ya waktu itu ya. Kalau nggak tahu, di Warung Goyong ya. Sering ke di bawah ke Cibitung tuh. Nah, jadi masih di pondok gitu. Nah, maka ini saya ungkap, kedatangan beliau ke sini pun memang kalau ada sambungan gitu loh. Jadi ini menunjukkan bahasa abahnya yang sering disampaikan, yusharul mar'u ma'aman ahabba ilaihi. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sama pecinta. Gitu loh. Maka kalau saya mengenal beliau, saya apa? Saya masih ingat ketika di Cibitung kalau mau pulang kadang
masih apa ya, kadang di kurang dikasih duit 20 ribu dan 50 ribu juga itu, gua ketemu si guru 20 ribu gua hula, gak enak mah, ya gitu. Jadi seperti itu, ini sejarah perjalanan apa ya, mengenal zikir menakib. Maka malam ini kita dipertemukan kembali di majlis yang sama, semoga apapun yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan juga sahibul majlis, guru kita bersama ya, anu namanya, dengan sebab wasilah beliau lah orang bisa istiqomah di tempat ia, yaitu Bapak Ustaz Gugun Gunawan, tepuk tangan buat beliau. Beserta seluruh keluarga besar beliau, beserta seluruh putranya beliau, mantunya beliau, apapun yang beliau cita-citakan dan rencanakan semoga diwujudkan dengan nyata dengan penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat seluruh keluarganya. Amin. Dan lancar usahanya. Amin. Termasuk kita ya yang hadir malam hari ini, saya tidak bisa menyebutkan satu demi satu ya. Itu kalau saya sebut semua ya nggak cukup waktu 5 menit, jadi lo ngomong kau hiji-hiji kau begitu kan, jadi mending ya dikum lah, lo jelas anjen hadir kaya tempat, anjen datang kaya tempat, moal dilengitkan ku Allah pahala naganya tertanam. Semoga apapun yang dikorbankan untuk menuju ke tempat ini menjadikan sebab dan wasilah apapun yang kita hajatkan, termasuk penyakit kita, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lancar usahanya, dan kalaupun punya sangkutan gitu loh, kata Pak Hika gitu, kita mah punya penyakit mah gak punya utang, cuman sangkutan masih ada, sangkutan gitu loh. Jadi yang punya sangkutan semoga diberikan kelancaran untuk untuk melepas sangkutan itu. Amin ya Rabbal. Maka sebelum saya berbicara lanjut, menyambung apa yang disampaikan Pak Ustaz Gugun tadi, karena untuk lebih enak lah, lebih enak memang saya pun sama di grup Imam Manaqib pun tadi kan ada seran Imam Manaqib yang pusat yang Al Baghdadi itu, ada seran bendera yang maksudnya saya juga bendera Al Baghdadi gitu ya, saya kira apa datang gitu, karena kan malam Sabtu tuh kita ngobrol sama Mbak Roy sama Bunda tuh sampai jam 1 tiruan ya. Lalu Pak Usman mau telingali, ya kan tidak terus ya ngobrol. Karena sama Kinandang waktu itu kan, maka bangun udah lah, bisa masuk, tidak aja lah. Tapi kayak Usman itu lah. Saya bilang, ambil pulang lah. Pokoknya aku telingali itu lah. Kedahan bang, cuma yang keperluan, tidak terus ya ngobrol. Itu udah, karena kalau emang udah ngobrol ada klik makan gitu. Ya termasuk masuk ke ranah ini si koma gitu loh. Jadi artinya biar sama-sama kita saling enak lah. Karena Rabu Kliwon yang dikhawatirkan tiba-tiba abah umpama nyelonong mau datang ke sono, kita kan gak enak juga. Nah artinya gini lah, untuk menjaga hal semacam itu, maka yang jelas ini malam Rabu kalau nggak salah di Ustadz Fahru itu malam lagu Rabu Wage. Itu yang ini. Jadi antara Legi atau Pahing. Nanti Abah mau istihara dulu. Ayo si Abah hadir. Ayo istihara lain ayo. Jadi maksudnya kayak orang bising gitu bentek aja kan. Jadi antara Legi sama Pahing gitu lah. Itunya keputusannya, insya Allah malam besok kan kita istiqomah ya bulanannya ya guru ya. Nah malam besok habis ini saya bukan hitung nilainya, nanya demisi ya lu bentro kan gitu kan, jadi biar betul-betul kita gak perlu bentro gitu loh. Jadi artinya untuk bulanan di sini kedepannya pasti bukan di Kliwon ya guys, itu yang jelas itu. Nah lalu yang kedua, untuk malam Senin yang sekarang itu biar bisa dipersiapkan apa, karena mungkin nggak bisa pakai motor. Kenapa? Karena sama, kalau saya mendiri ke jamaah pun sama, atau gitu
istiqomah bukan terletak dalam tempatnya juga. Kadang kan bersikuku ketika ada dua acara juga biar saling anjang sono silaturahmi. Karena memang pertama saya ke Kiai Nandang itu sama bunda juga kalau nggak saya dulu yang sama kakaknya si Umi Amjadi yang sekarang di Saudi itu siapa? Kang Ojak tuh akhirnya Kang Ojak. Ah, mau carry kalau nggak salah itu. Jadi Ki Nandang itu belum di lapangan yang sekarang mau aja tuh. Masih di dia ya, masih kurang masih awal-awal sama rumah bunda yang bareng sama mama bareng ya lupa saya sama mama ya Allah yang jelas susah dulu udah lama. Nah jadi malam Senin yang sekarang kita istiqomah bukan libur tapi kita pindah jadi deket kok di Cibatu kalau mau lewat tol keluar tol Cibatu gitu dari satu nggak jauh nanti kita bisa bareng ke bunda kan gimana atau kalau mau yang enak kalau bagi si Heru gitunya si main kenapa ke Tegalan asal jadi lewat deh jadi lewat luar gitu untuk yang sekarang ya jadi untuk malam Senin Kliwon itu sekarang nggak salah yang Senin yang gak ada bi karena Senin nantinya bulanan di kita pahing. Hanya pahing di bulan itu Senin, Senin depan. Dan maka untuk Senin yang sekarang Kliwon, kita rame-rame anjang sono ke Cibatu. Ya ini pengumuman dulu ya, biar takut lupa. Kalau Abi lupa orangnya. Jangan pernah, kaki kalian itu pelan doang gitu. Hah? Lain Cibatu, iya bun. Cibatu. Cibatu Bekasi. Di Kinandang. Kinandang, Atamimi. Akhir ya. Nah untuk Senin depannya itu bulanan Yabi. Nah haul tanggal 1 November. Jadi dulu kemarin itu haul yang Abahiyah itu kan November tanggal 10. Nah yang sekarang kemarin saya punya udah dijadwalin sama Gus Habil. Jadi tanggal 1 November tetap malam Senin pahing. Haul. Nah ini pengumuman-pengumuman yang untuk persiapan. Kenapa saya malam Senin umumkan sekarang? Biar jamaah kan ini kurang kayak itu ya kan mau mungkin mau mobil hiji-hiji dah jamaah sekolah rumah canda ambil mobil kabe gitu juga kiai nak. Oh bahasa acan nanya ya bahasa acan nih itu kan ya bahasa acan ani acan mangke ada harapan tak ada kita. Amin. 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 Lain bentuk, lain acan boga mobil kabe. Ya robbal. Amin. Tapi dah, lau maroga kabe ni kete. Oh, jadi itu naon gitu mungkin kene heh gitulah. Kuma Allah wae lama. Kuma ini tong atur atur lah. Boga kabe kita alhamdulillah jadi kete. Istiqomah ya gitu ya. Sok saya kayak 10 kurang 10 mobil aja jalan di sekolah ini mobil ini. Pilu ya mobil yang berapa? Saura di sini. Gue jelas Abi ngumumin supaya umpama persiapan dijadwalkan ya untuk manusia sekarang. Jadi istiqomah di sekolah ini kita pindah ke Atam ini. Nah gitu ya. Terus Senin depannya bulanan di Sokolimo pahing. Nah untuk haul tanggal 1 November ya. Jadi untuk jadwal-jadwal yang lainnya terus arisan ya. Arisan itu setelah di Paguru malam Kamis besok. Tak malam Kamisnya lagi gak nemu lagi malam Kamis. Itu adalah arisan di Bu Aminah. Ya, bagi yang belum iuran termasuk aing gitu ya. Panjang itu lah, kan gitu. Panjang itu dua ayo bisa dua cek Allah dulu era gitu kan. Jadi ya, kedua apa dulu Allahumma. Allahumma rihatan karena cembu nanti karena bujur mah nyanger we. Asal jangan ngomong kieu. Sok tinggal doa Abah Yai. Abahnya doa kadang-kadang menceritakan ngobrol dialog anjina sama ibu nak, hei gak
Jadi walaupun pakai bahasa Madura, enggak usah enggak bisa. Doa abah itu kadang kayak curhatan. Obrol gitu kan. Nah, ini. Jadi semoga bagi yang belum bisa mengumpulkan untuk yajas tanggal 20 teh udahnya jirinya. Nah itu panitianya, kata panitianya, kalau saya bukan panitia. Yang jelas insya Allah sama. Saya ketika di Pak Usman, saya enggak melihat Pak Usman mau puas mana. Lah itu masa 100-200 nah. Tapi mengapa ya? Membiasakan pertanggungjawaban kita gitu loh. Tanya Pak Usman, kebenaran Pak Usman lain kata beak duit ke Kapolsek, kabeakan duit ada lumayan gitu ya kata ini. Bi kudu balik kudu aya kira ieu, oh cuma nya aya ieu aya. Pas begitu rek majar inget wae cara bayar ari sama kan jadi aya. Ji kurang mah geus 200 langsung ke Pak Usman. Faktanya lain-lain mitos saya, fakta-fakta. Oke, bisa pada mitos itu. Ada fakta bener. Kenapa Abi? Kenapa? Karena bukan masalah. Loh, Pak Usman masalah itu bukan masalah itunya kalau saya. Tapi membiasakan dan yang bertanggung jawab ada sama rekiaina Emil Hasan yang maya sih ya. Urusan ke balik misalkan di ongkos sarapan keku. Patuan rumah kan itu memang karena ya kita mah apa ya Abi udah tahu lah kalau jamaahnya artinya dimanapun pengajian satu memang nggak ada target-targetan semacam itu ayat jumlah lima ayat tempat ayat mana lagi hari jalan itu masalah ongkos malam tadi saya pengajian di warung jengkolnya pun di warung jengkolnya cina ibu-ibu nanti ketika dibunda pas Ustaz Agus itu rame masalah mata rasi tutung oh itu aja gitu ya ngublokin ya mau ini nalahnya. Nah lalu malam Selasa itu Mang Dadang tuh maksudnya pulang jam 2 atau jam 3 kalau yang ngobrol Mi besok kemana? Kata saya ya karena memang di Purwakarta malam Selasa masih istirahat jadi kata saya gak ada gitu. Nah karena besok di mana? Ya ayo jadi pasir jengkol. Nah maka saya tuh kesana enggak, saya sengaja enggak ngasih tahu panitia. Akhirnya kata memang berangkat pakai motor, pulang hujan deras. Pasir. Untuk sahabat Abi naik Grab mobil akhir nama lumayan tapi kasemolimo 200.000 kurang 10. Bayangkan. Ada apa? Kalau kita tidak siap berjuang, kan satu kita dimana kemanapun bukan karena undangan, gitu kan? Kamu maksudnya kena motor ayo gitu, tapi ya nyanyon ayam rezeki nah kan itu walaupun apa ya modok satu sendiri ya udah ayam modok satu batu maka ini tampilin batu orang kamu seorang gitu ya jadi artinya ini itu perjuangan kita kan itu. Nah jadi untuk ke depan malam Selasa Kliwon sebetulnya saya pingin tiap bulan di mana gitu kan cuman kadang ada bentol gitu loh jadi kan waktu awak nah hiji maka sulit untuk Selasa depannya insya Allah kita rame-rame ke Kompak Biru lagi siap? Siap tapi Kompak Biru mau terlalu siap dalam jalan itu nah ini orang Purwakarta gila jadi mudah-mudahan kita kenapa? Karena memang inilah ajaran guru kita Anjang Sono betul jadi abah tuh gak ngajarin apa ya memasang matok bendera masing-masing tidak ini jamaah ini tidak justru kita sama-sama memiliki jamaah bangga ini kita saling anjang sono. Betul. Semoga karena ini dari dulu dari awal saya ke Purwakarta sekalipun yang ingin saya terapkan adalah sistem kekeluargaan. Maka kalau saya istilah ada jamaah yang menurut saya misalkan nggak pas saya kadang-kadang cedek-cedek gitu loh. Itu pun kalau saya sama kayak Bunda kayaknya. Ya kalau ada salah, butaknya di panggung oke gitu. Karena disumput-sumput siapa emang gitu. Tak boleh khawatirkan, ayo setruk tembuh buku gitu. katanya mohon maaf, secara teori psikologi, kalau kita banyak memendam sesuatu, katanya akan mengkristal. Karena itu, anaknya itu tenaga hidup. Jadi darah, mantap ya, memang itu. Bukan berak
tapi gue sakit tuh gitu. Goreng ada, tapi goreng ada tidak harus rupa sih mah. Dibandingkan monyet wae mah, apa cukuran? Lakon kolak nalin sana bi ahsani takwim. Lain sombong lain mah, sombong jenah lain. Ini menggoreng ada, kan lumayan harus rupa. Dibandingkan, nah itu can tamat gitu. Jeng monyet terpercaya, ibu atau ngabi anjen beranjen. Tamet ente ulin kakur binatang nejo. Akurkan banget maneta jeng pang si kon binatang pasti mane pangkas. Iya, itu Al Quran. Lakon kholat nah insan nabi. Ahsan taklim gitu. Tak bukan berarti amin awalnya. Tidak kalau amin mesti beraturan kadang-kadang paham. Oh kira air kaki dan kaya air besar dia. Cuma kalau tak dia nggak pas kadang-kadang benar-benar das gitu. Nah maka nah semacam keluarga ada semacam itu. Justru lamun urang ketika aya salah batu urang cici wae berarti teu boga rasa nganggap keluarga eta. Gitu. Walaupun memang semua perjuangan, semua aturan itu ngambil dan ngandung resiko masing-masing. Kadang dibelikan banyak, belikan. Lu terbelikan banyak, terbelikan. Ya jeng si Heru Tiamma kudu kuat cenah ngajik abi mah gitu. Nah emang, terkuat-kuat kaya masih yang slobdon. Ayo lockdown ya kan. Ah bener. Jadi gitu nya. Nah jadi yuk abi mau wallahi wa tidalah ke siapapun dan dimanapun. Yang jelas apa ya, demi membangun sebuah keluarga maka orang kudu siap karena kolot. Kadang-kadang lamun bener mana yang aku kolot kain. Ah yang tengah aku nyakun banyak tuh pakai yang penting-penting dia aku kolot kemana. Lama mata ribu ngarep mudi aku kolot ku Jokowi aing dah. Begitu. Lamun ngaku kolot nyayu. Ari kolot mang leren kadang amek aya sokolah mana kita budak. Betul tau? Oh ngumpetin di sana itu sedulur budak kadang jadi sasaran tidak budak. Oh kadang itu hari itu bukan dosa kesalehan. Tuh ayah kan? Ayah mata pelongi ayah. Tapi punya tak ayah kolot mana gitu. Ini jadi rek alus, rek bonde bahasa kolot mah anggap eh radio butut gitu lah. Mata abi, lalu ter kerahan tenteri kadang ter keluar ini kan grup bilang bisi ayam kacalekan di grup gitu kok. Saat pengalaman bahwa lain itu ribut dan ngomong nyawa kok ya kamu itu hal. Mata kamu lalu gis gitu baju abi kerahan ini gitu. Paham? Benda ini mah keluar galak galaknya. Abi tidak bisa labus tak. Tawanya nu jelas mah kesalahan satu sama lain kudu saling memaafkan. Siap? Nah. Benar. Heeh, tong nabi di umur mah eta. Cacik teh dia dikrun bil lisan, dikrun bil arkan teh setelah diucapkeun dikaji deui tadi ku hate teng. Lamun geus kitu engke bakal ngabuahkeun dikirna angga otak. Subhanallahaladzim li abi wa umit lanyepan. Oh urang teh kudu nyen berbuat baik ka indung bapa. Lamun geus hate ngayakin engke perbuatan urang ge moal nyarikeun wae indung. Kaya hakikat nu tadi ku bunda teh eta man aropa nafsahu pakon aropa robbahu. Maka semoga dan ari ngaji mah dipanjang-panjang pasti panjang, dipondok-pondok pasti pondok. Hartina teh da isukan ge papangi deui namung ari teu membabarkan saalit naonnya lu jauh datang ka dieu bahkan ya perjuangan urang semoga nu jelas mah perjuangan di mana bae di majelis mana bae sing dihasilkeun maksud tujuan sadaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna
waridoka waridoka matlubi matlubi ilahi ilahi a'tini mahabbata wa ma'rifata Allahumma Allahumma tawassalna tawassalna ruhana ruhana ila ruhi ila ruhi shaykhina shaykhina abah kiai haji junaidi al-baghdadi abah kiai haji junaidi al-baghdadi wa ila ruhi ila ruhi sayyidina sayyidina sultanil awliya sultanil awliya syekh abdul Al-Jailani Syekhul Qadir Al-Jailani Wa ila ru'i Wa ila ru'i Nabiyina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Astaghfirullah al-adhim Astaghfirullah al-adhim Li wa li walidayya لم يلد ولم يولد ولم يكن له
kubuhan ahadu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kubuhan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Salatu wa salamu alayka ya Rasulullah. Salatu wa salamu ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka 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 ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala khair.
anta subhanaka inni kuntu minal zalimin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ya Allah ya hayyu ya qayyum 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 amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin ibadah mari jalallah agi surda li ajlillah wa kuno awdana lillah asana dhabi badlillah ala kabi salatullah ala sahbi salamullah bimoyidin ya khalisna minal balwa ya Allah ya aktaba ya anjaba ya sahda Bimu'idin nihalizna minal balwa
وسمى إلى حضرة أبينا آدم وأم حواء وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء الآمرين والملائكة المقربين سيدنا جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل منكر نكر جواد الملك ندوان وسمى إلى حضرة ملائكة جسماني ملائكة روحاني ملائكة روح ملائكة إجابة وسمى إلى حضرة ملائكة حواء وسمى إلى حضرة ملائكة حواء وسمى إلى حضرتي سيد السبية مولانا سجنيد الوغدني وشيخ بهاء الدين الناقل سبندي وسمى إلى حضرتي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وشيخ أبي وهب الشعراني وشيخ عطاء الله السكتري وسمى إلى حضرتي حبيب أبو بكر بن سليم سليم بن جدة ببركة أنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Silsilah enam sahabat dia, silsilah Qadiriyah wa enam sahabat dia. Khususan ila hadrati syaikhina wa haji ki haji sesin zainal abidin badul ashab nagrob sukabumi. Wa sumaila hadrati ruhi Syekh Muhammad wa fatajul arifin. Bilki Abdullah. Abahanun surya laya tasik malaya wa sumaila hadrati Syekh Abdullah Al-Hatib bin Gaji Muhammad Nur Abad Sepul surya laya tasik malaya wa sumaila hadrati Syekh Muhammad Tolha wa sumaila hadrati Syekh Khatib As-Sambasi wa sumaila hadrati Syekh Abdul Karim Batan Syekh Nawawi Batan Syekh Asnawi Batan Maulana Mansur Cikaduwin Batan wa sumaila hadrati Mamadi Biyati Cidau Batan wa sumaila Hadrati Mama Mustawi wa sumaila hadrati rugi Syekhina Ki Ahmad Sanja Kadukalun Bandan wa sumaila hadrati rugi Eyang Bukwana Subang Mbah Dalam Cikundul Eyang Haji Surya Padang Eyang Haji Surya Kancana wa sumaila hadrati Syekh Muhammad Baik Yusuf Purwakarta wa sumaila hadrati Mama Kiai Tumagus Bakri Sumpur Purwakarta wa summa ila hadrati mama Isuddin mama Adam Cipulus Purwakarta wa summa ila hadrati Sunan Rahmat Suci Godong Garut wa summa ila hadrati Pangeran Bapak Cinonong Garut wa summa ila hadrati Rumi Syekh Abdul Jabbar Syekh Ya'far Siddiq Sunan Gunung Haruman Garut wa summa ila hadrati Rugi Syekh Abdul Mughi Pabijahan Jawa Barat Syekh Khatib Wahid Pamasalahan wa summa ila Hadrati Ru'i Syekhina Mama Sati Bigentur Mama Kurtu Bigentur Aamu Gentur Aamu Barit Picung Gentur Wal Abang Jatur Wa Summa Ila Hadrati Ru'i Ki Haji Muhammad Sofyan Wa Summa Ila Hadrati Ru'i Syekhina Wasumma ila hadrati ruhi syaikhina Kiai Haji Jalaluddin Al-Mahalli Kiai Haji Jalaluddin As-Suyuti Wasumma ila hadrati Kiai Haji Zainal Arifin Wasumma ila hadrati ruhi Memenasuki limbangan Garut Wasumma ila hadrati ruhi Mama Kiai Haji Didi Syuhrawardi Garut Wasumma ila hadrati Mama Sasa limbangan Garut Wasumma ila hadrati Mama Anbanan Garut Wasumma ila hadrati ruhi Syaikhina
Sumaila Hadrati Ruhin wa majlabat wa Sumaila Hadrati Ruhi Shaykhina Ki Haji Muhammad Dahiri Masruan Ki Haka Masruan Hari Cikannya Cine Barakarawang Ki Haji Muhammad Ta'in Pacik Wa Sumaila Arwahi Jami'il Awliya Illahi Ta'ala Di Jawa Wal Madura Di Arab Khususun Awliya Indis Asunan Wali Sama Wa Sumaila Arwahi Jami'il Muslimina Wal Musliman Wal Mu'minina Wal Mu'minan أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها يمينها وشمالها خصوصا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات من أهلنا أهل هذه القرية Punjul Jaya, Pangkukan, Purwakarta, Jawa Barat, Muslimin, Muslimah seluruh Indonesia, semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ibu bapak urang saya aja, nubatus kantun, semoga diampuni dosanya, Gusti Allah, diluaskan alam barzana, diaku santri Syaikhul Qadil Al-Jailani, diaku santrinya Abangi Haji Junaidi Al-Baghdadi, dilebetkan karena umat Kanjeng Nabi, kumpul selain dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbanallahu wa dhulubahu wa buwasakarahu wa huwajala jannatan mazahum Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihi wa abu'anhum fi barakati anhumul Fatiha. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malika midwin. Iyaka na'udu iyaka adfa'inu lina suratul mustaqim. Suratul ladhina anabta alayhim. Gairul maktubi alayhim walakon. Wasumayna أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالاتنا خصوصا يا حضرة روحي أبا عثمان أم الحجة فرانا أبا عزيز أبا عزيز كاردو أبا مكتوب أبا بينوي أم صوفيا أم ربيسة أم فريجة وسمينا حضرة أم الحجة سيدي فاطمة بنت حجي بشرى الكريم يا دي بشرى الكريم بنت حجي مختار يا دي مختار بنت حجي عبد الله مكلاب يا دي عبد الله مكلاب بن بحر Riyai Garut Masumaila Hoto Diru Iba Bahasa Masumaila Arwahi Jami Abaina Wa Ummahatina Wa Ajdadina Wa Jadadina Khususan Ila Hadrati Rugi Bapak Khalil Bin Husain Ma'inun binti Syahro Bapak Haji Anwar bin Holid Kang Atur bin Holid Kang Ajib bin Holid Nonong binti Holid Bapak Anong bin Ibrahim Ma'ocoh bin Rastab Akitian bin Pulan Aki Rosin bin Pulan Aki Husin bin Pulan Dini Iwin binti Pulan Dini Omo binti Pulan Ustaz Muh bin Pulan Ustaz Aman bin Pulan Haji Amin Nawawi bin Bulan, Wa Haji Harun bin Bulan, Mama Emong binti Bulan, Mama Dimyati bin Bulan, Kyai Haji Zainal Arif bin Bapak Sayuti, termasuk Abina wa Ummina, Bapak Urang, Indung Urang, Mertua Urang, Anu Parantes Ngantun di Alam Dunia, semoga diampuni dosana ku Gusti Allah, Anu Masih Ayah, semoga disehat panjang umur ke ku Gusti Allah. Masumma ila hadrati ruhi Haji Adi Purwakarta, Masumma ila hadrati ruhi Haji Surya Purwakarta wa Sufaila Hadrati Ruhi Ali Muhammad Maulani bin Ali Marjan Purwakarta wa Sufaila Hadrati Ruhi Umi Ona Acuruk wa Sufaila Arwahi Jamil Muslimina wal Muslimat min Ahlina Ahli Qawla La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ghafarallahu Dhunubahum Wa Satara Uyubahum Wa Jala Jannata Maswahum Allahumma Ighfir Lahum Warhamhum Wa Abih Wa Aqu'anhum Bi Barakati Anhumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Fasumba ila hadrati ruhi wa jasadi. Jadi kalau ke Abah Yai bukan hadrati ruhi doang, karena Abah Yai itu masih hidup. Jadi ruhi wa jasadi gitu. Ya, jadi ini etika sebetulnya ya. Kalau istilah hakikat mau apapun kita tahu ya, cuman secara etika dalam berdoa bertawasul gitu loh. Kalau guru yang masih ada supaya hadrotir ruhi wa jasadi. Kalau hadrotir ruhi doang, seakan-akan menganggap gitu orang tua kita, guru kita yang masih ada itu tidak ada gitu. Subhanallah hadrati ruhi wa jasadi abagi haji junaidi al-baghdadi wa subhanallah hadrati ruhi gaji ma'ruf siddiq wa subhanallah hadrati ruhi wa jasadi abagi haji ahmad kurzaki syah. Semoga Allah ya sahur sihat panjang umur ke Gusti Allah. Rabbana beliau semoga diwujudkan dengan nyata ke Gusti Allah. Termasuk apapun yang dirancangkan beliau semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai santri pengikut pecinta beliau semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya makmumkan seluruhnya terhadap fatihahnya Abah Yai ya. Kalau setelah makmum maka mari kita langsung ke ruang kubah sahabat ya, doa gitu ya. Jadi karena ini untuk karena terlalu malam ya. Oleh karena itu saya makmumkan semua fatihah, semua tawasul yang biasa dipatihai oleh Abah setiap malam minggu, termasuk oleh Bunda setiap malam-malam istiqomah beliau, termasuk Pak Ustaz Guru dan seluruh imam yang panakim yang hadir maupun tidak hadir. Semoga detik malam hari ini diturunkan barokahnya di tempat ini. Majlis yang dipimpin oleh Pak Ustaz Guru semoga dimakmurkan ke Gusti Allah, tambah-tambah barokah, termasuk seluruh majlis yang berada di Purwakarta, termasuk ini Pak Kadit Ahmad ya, beliau pun sudah membuka kembali ya, walaupun secara istiqomah karena beliau adalah sebagai petugas negara yang kadang ada apa ya tugas yang mendadak, panggilan yang dan sebagainya, yang jelas di tempat beliau kembali dibuka setelah beliau membangun rumah ya kan. Jadi artinya untuk selanjutnya nanti istiqomah ataupun malam istiqomahnya yang jelas malam Sabtu tetap ya. Nanti Pak Ustaz Gugun yang tiap minggunya imam sesuai dengan apa yang disepakati perjanjian dengan Pak Kanit Ahmad ya. Kalau saya hanya dimanapun bulanan saja jadi, ya. Jadi oleh karena itu semoga majelisnya, rezekinya dan apapun untuk beristiqomah di tempat itu, semoga di seluruh tempat termasuk di Pak Guru Soding ya, termasuk kalaupun nanti dibuka di Pak Haji Anang ya, yang di Dumarat, termasuk yang di Ustadz Ayub malam Jumat ya, ya semua lah, semoga semuanya majlis, termasuk majlis-majlis yang ada di Karawang, Subang, semua. Saya tidak bisa menyebutkan satu per satu tiap majlis, yang jelas semua majlis yang disebut maupun yang tidak Allah Maha tahu, maka semoga diwujudkan menjawab barokah bagi semuanya dengan makmum kepada guru dan orang tua kita bersama Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, beliau pun pecinta wali-walinya Allah, maka doa'ul wali la yuradu, doa wali tidak akan bertolak oleh Allah. Semoga dengan terus ikhlas mari kita berdoa untuk siapapun, bahkan untuk yang suka maupun yang tidak suka, yang benci terhadap kita sekalipun, mari dengan tulus ikhlas, dengan hati yang bersih, walaupun kita ada permasalahan sekalipun, permasalahan taruh permasalahannya, amarah taruh amarahnya, dengan berdoa terus ikhlas kepada Allah, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bermakmur kepada Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, maka semoga tempat ini dan suatu tempat diciprati sedikit karomah dan barokahnya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bibarokati Abul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لصاحب الحاجة أنا وأنتم يا الله ببركة وكرامة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني
وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله ورضا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير تقدير حاجاتنا يا شيخ الشقلاني يا كتب الرباني يا موسى الصملاني يا سيدي شيخ محدد عبد القادر الجيلاني يا أبا حجي جنيدي البردري إنا نتوسل إلى ربك في قضاء حاجاتنا حاضري الله La ilaha illallah
Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi tarzul kufra. Ruqdatka antar waliyum di dunia wal akhirah. Tawabbana muslimah wa
alhikna bisolihin wa huwa ra'ubul ladhi biyadihi tasirru kulli asir wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara innahu min sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Amin ya Allah. Allahumma sallimna keluarga besar Abadi Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sallimna pondok pesantren Al-Baghdadi. Allahumma sallimna jamaah manaqib. Allahumma sallimna imam-imam manaqib. Allahumma sallimna Muncul Jaya. Allahumma sallimna Purwakarta. Allahumma sallimna Indonesia min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Semua ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ijaban mastura. Ijaban mastura. Allahu samad. Allahu samad. Ijaban mastura. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Hijaban masura. Hijaban masura. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hijaban masura. Amin amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Mufawwidu amri ilallah. Inna allaha basirun bil ibad. Mufawwidu amri ilallah. Inna allaha basirun bil ibad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal-waba' wa'ta'una wal-fitana wal-humuma wal-humuma wal-ahzan wal-shada'id wa syarral a'da'i والهاسرين والظالمين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين. وانصر من نصر الإسلام واقتل من قتل الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. بحرمه نبي الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله اجراتك وذكرك اخير البرانتوس وتبيا في ابي والله الموفق بشوق استقامه di Pakulu ya, jadi bulanan. Jadi semoga urang disiksa dihadirkan ku Gusti Allah. Wallahul muwaffiq ila wabitarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.